Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Insya Allah pada hari ini kita selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kemudahan dalam segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, vlog kita kali ini vlog jalan-jalan ya. Kali ini kita coba jalan-jalan di alun-alun Karawang yang sudah direnovasi ya. Karena di tahun-tahun kemarin ini masih dalam proses dan sekarang alhamdulillah udah hampir selesai. Nah, buat teman-teman yang pernah kesini atau yang belum pernah kesini, yuk ikutin kita muter-muter yuk. Kita tonton videonya sampai habis. Come on. Alun Karawang saya. Kita mau coba naik ke atas. Alun. Kita naik dulu. Ini lagi apa? Ini lagi lihat alun-alun Karawang. Oh, keren lagi nangkring. Nangkring mau udah tadi. Oh, nangkring di mana? Tadi nangkring di mana? Di Ponawi. Kuntilanak kemarin. Ya, yuk muter yuk. Tuh, guys, ini udah pembaruan ya. Karena sebelumnya itu nggak seperti ini. Ini udah diperbaiki lagi. Agusan. Kita mencoba muter. Kita mau lihat dulu nih. Kita muternya dari sini. Oke. Kita lihat dari sini ya. Terus. Nah, di sini ada masjid. Bangunannya mantap sih. Oh, keren. Jadi dia kayak pintu ya. Ada tempat nyantai. Sini. Oh, kita baru tahu kalau di bawah sini ada gini. Ini kayak lorong-lorong nih. Bagus sih. Oh, di bawah tempat parkir paling. Oh, mungkin ini juga ya. Oh, ini tempat parkir di bawah. Terus ini yang dia mirip-mirip pintu ya. Ini dia mirip-mirip pintu. Pintu, nah, kayak pintu ya persis. Bagus. Apa pintu ya? Ini sekarang, kita belum lihat ini nih. Masjidnya keren juga ya. Lumayan mewah. Nah, situ masih ada. Mantap sih. Nah, ini juga lumayan tinggi. Banyak ya. Tadi di sana satu ada taman. Dan
tempat mainan anak-anak. Ada tempat mainan. Selesai rumputnya belum tumbuh coy. Coy sorry kalau cocok ya kebiasaan keceplosan. Ada yang lagi TikTok banget. Nah, jadi gimana nih menurut teman-teman nih tampilan baru alun-alun Karawang pasti lebih wow dong. Nah, buat teman-teman yang mungkin dulu pernah kesini sebelum direnovasi ya tahu sendirilah kondisinya seperti apa ya. Dulu Baim juga pernah kesini sebelum direnovasi, itu sekeliling itu banyak bener jualan ya, jualan makanan gitu. Tapi setelah direnovasi ya alhamdulillah lebih bagus, lebih indah karena di sini juga kita bisa buat nongkrong, buang jenuh, bahkan buat teman-teman yang suka nyari spot-spot foto atau video, nah di sini juga bisa karena tempatnya lumayan wow ya. Tapi Baim sarankan kalau bisa kalau main kesini, cuman saran ya, bukan nyuruh ya, saran kalau bisa sore, apalagi posisi panas kan, karena di sini kemarin kita pas kesini itu pas hampir tengah hari, jadi berasa panas bener. Nah kalau Baim sarankan kalau bisa kalau main sini itu sore, kayaknya enakan, agak sejuk, sama untuk bikin foto atau video juga mungkin di kamera cahayanya lebih bagus menurut Baim sih, tapi ya itu terserah teman-teman ya. Nah buat teman-teman, kira-kira yang teman-teman yang nonton nih kira-kira udah kesini belum? Tapi setelah direnovasi ya. Nah kalau belum kayaknya kayaknya penasaran deh kalau belum kesini, apalagi teman-teman yang suka ngobrol spot-spot foto untuk konten TikTok atau konten apa Facebook, Instagram, cocok benar nih buat teman-teman ya. Nah oke teman-teman, sampai di sini dulu dan Baim ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, subscribe, like, komen ataupun share di channel ini. Insya Allah kita ketemu lagi di konten-konten kita berikutnya dan akhir kata Baim ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.